Permainan mulai terbaca, Teco buka peluang tak turunkan si Mitch dan Rico lawan Persipura. Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugura Teco, menilai belum menentukan terkait starting lineup saat menjamu Persipura Jayapura. Bahkan ia menilai belum tentu memainkan pemain sekelas Marco Simic dan Rico Simanjuntak. Persija Jakarta bersiap menjamu Persipura Jayapura dalam pekan ke-10 Liga 1 2018. Keduanya akan saling jual beli serangan di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 25 Mei 2018, besok. Lawan Persipura jadi momen kebangkitan Persija. Laga ini menjadi momentum kebangkitan Persija Jakarta untuk memutus tren negatif. Seperti diketahui, Persija baru saja menelan kekalahan 4 kali beruntun. Buruknya penampilan Macan Kemayoran disinyalir karena mulai terbacanya strategi mereka. Terlebih penampilan Marco Simic dan Rico Simanjuntak yang sudah mulai mudah dipatahkan pemain lawan. Terkait hal ini, Teco membantah. Baginya strategi dia tidak hanya mengandalkan keduanya. Soal strategi atau apa, mematikan Rico atau Simic, kita harus lihat di dalam pertandingan, kita juga belum susun semua pemain, tapi kita harus lihat di dalam pertandingan. Di dalam latihan hari ini, masih ada satu latihan buat lihat siapa yang paling bagus, tapi soal Rico sama Simic tahun ini mereka bantu banyak, ucap Teco. Teco puji Simic dan Rico. Teco sendiri memuji penampilan dua pemainnya. Baginya baik Simic dan Rico sudah banyak membantu Persija Jakarta. Mereka pemain baru, mereka punya adaptasi cepat sama tim. Rico datang dari tim degradasi Semen Padang dan punya semangat tinggi di dalam latihan, dan konsentrasi, di setiap pertandingan dia kasih maksimal. Marco Simic juga datang dari tim Malaysia dari Malaka, dia cetak banyak gol, pasti kalau tim sudah kerja keras seperti ini lawan sudah lihat juga. Biasa di sepak bola, harus marking yang bagus. Harus punya konsentrasi yang bagus lawan pemain yang bagus karena Rico dan Simic main sangat bagus tahun ini, jelas Teco. Percaya pemain lain Persija. Namun, Teco tidak hanya mempercayakan laga besok kepada Simic dan Rico. Pemain lain juga bakal konsentrasi untuk bisa memenangi laga. Kita percaya sama dua pemain ini, tapi tim kita banyak. Bukan 1-2 pemain, pemain lain harus main bagus juga, harus bantu tim juga, kita tidak boleh pikir matikan dua pemain baru selesai permainan, pungkasnya.